innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berita duka bagi simpatisan calon bupati Kabupaten Baru nomor urut 3 Malkan Amin, dikabarkan meninggal dunia Rabu pagi atau tepat di hari pencoblosan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Belum diketahui penyebab meninggalnya almarhum. Saat ini pihak keluarga dan simpatisan mulai mendatangi rumah duka di Kabupaten Baru. Belum meninggalnya itu kebetulan kan hari Sabtu beliau ada di Makassar. Iya. Dan keluarganya ada di Makassar, jadi mumpung hari tenang, jadi dia anunya istirahat di Makassar. Nah, setelah itu pada hari dua hari kemudian, hari ini tadi pagi baru kami dapat info bahwa ada beliau lagi meninggal. Kita juga tidak tak tim sini tidak tahu bahwa beliau ada di rumah sakit. Sakit ya. Nah, itu. Kalau meninggalnya kami belum tahu juga ya. Karena dari keluarga juga belum ada informasi apa dia meninggal karena apa gitu. Meninggalnya Malkan Amin membuat para simpatisan calon bupati nomor urut 3 ini terkejut lantaran almarhum masih sempat bertemu pendukungnya sebelum masa tenang kampanye. Dari Kabupaten Baru, Rahmat Ariyadi, jurnalis Harian Parepos melaporkan.